Sampai dia ngelukis kakeknya sendiri ya. Sorry, maksud saya ya gitulah, ngelukis kakeknya dengan inspirasinya sendiri karena dia nggak pernah bertemu sama kakeknya. Ini dia. Sampai lukisan-lukisan lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, jadi di video ini sekarang aku mendatangi salah satu rumah milik seorang dokter dong. Nah, jadi kalian gak akan percaya kalaulah di dalam hutan yang kecil ini yang penuh dengan pohon-pohon yang tinggi, ternyata ada di tengah-tengah hutan tersebut satu buah rumah. Dan rumah ini adalah rumah seorang dokter yang udah puluhan tahun ditinggal gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk masuk ke sini aku benar-benar harus melewati tembok kecil yang kelompatin dong. Kayaknya aku harus neduh. Dan di sini aku akan melakukan penelusuran seluruhnya, seperti apa keadaan, kondisi dan situasi rumah dokter tersebut. Dan dengar-dengar lagi, rumah ini tuh banyak hartanya yang ditinggal gitu saja dong. So, what happening, something wrong? Ada apa misteri di rumah ini? Buat kalian semuanya, sebelum nonton video ini lebih dalam dan sampai habis, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Oke, okay? Do you like scary? Come, join with me. Nah, jadi ini aku harus betul-betul melewati kayak jalur-jalur yang gak bisa dilihat gitu. Kalau kita gak awas ini mata kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan sekarang ini aku udah mendekati di depan rumahnya ya. Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisi. Assalamualaikum ya li gaib. Assalamualaikum ya ruh, ya jin, ya arwah. Nah, jadi ini tampilan situasi keadaan rumah ya. Betul-betul udah dipenuhin sama semak belukar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Permisi. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sosok dari Dr. Suhartini Pala. Suharti Pala ya, maaf. Dan seperti ini kondisi rumahnya yang benar-benar berantakan seperti habis kena rampok ya. Namun lagi, memang rumah ini udah ditinggalkan semenjak 20 tahun lamanya. Sampai sekarang gak ada ahli waris sedikit pun yang melihat atau ingin peduli tempat ini mau bagaimana ke depan ya. Dan benar-benar ya, keadaan rumahnya sampai sekarang hancur berantakan. Nah, alkisah gak hanya Dr. Suharti, begitu juga sama anaknya
yang masih berusia 21 tahun meninggal dunia yang nggak tahu penyebabnya kenapa. Dan di kamar ini adalah salah satu kamar yang menjadi saksi bisu kalaulah anak dari dokter Soeharti itu meninggal dunia saat dalam keadaan tidur. Dan di sini, di kesempatan nanti setelah mungkin pertengahan jalan, aku ingin mencoba membacakan doa berupa Yasin sampai habis ya. Allahumma innallaha assalamu alaina wa alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kelebihan dari Bu dokter ini enggak hanya sebagai dokter, tapi beliau juga pintar menggambar atau melukis. Nah, lukisan yang dilukisnya adalah salah satu lukisan berupa dirinya sendiri. Ini dia ya. Benar-benar ini adalah lukisan tangan Dokter Soeharti sendiri ya. Sorry Li, keadaan rumahnya sampai sekarang berantakan. Bahkan sampai prestasi yang didapatkannya pun ditinggal gitu aja di dalam rumah ini. Bu dokter, permisi Bu, saya ingin melakukan pekerjaan. Bu, Allah! Innalillahi. Oh, innalillahi. Putus dong. La haula wala quwwata illa billahil halajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Enggak tahu ya, ini tiba-tiba putus ini. Maaf Bu, saya tidak bermaksud apapun itu Bu ya. Maaf, 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 maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita fokus lagi ya. Kita lanjut lagi ya, kawan-kawan ya. Aku coba menaruh senterku di sini aja ya. Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar memberi sedikit penerangan di bagian ruang tamu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya keadaan rumahnya ini banjir ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagian dari dapurnya. Sebelum saya melakukan perjalanan ke bagian dapur, kita lihat dulu situasi dari bagian ruang tamunya ya. Ini bagian ruang tamu, berikut juga lukisannya. Ini ada kamar-kamar, dari mulai kamar ART sampai kamar-kamar anaknya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil halajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, dan kita lanjut lagi ke bagian kamar nih. So, ini adalah salah satu kamar yang ditempatin oleh almarhumah anaknya. Kalaulah memang almarhumah pernah tidur di sini, benar sekali. Beliau itu meninggal dunia dalam keadaan sedang tidur, tidak kena penyakit, tidak mengkonsumsi obat-obatan, dan tidak ada riwayat penyakit sedikit pun. Bahkan sama salah satu seperti brankas uang yang ditinggal sengaja, nggak tahu maksudnya apa, entah masih ada isian entah enggak ya. Barang-barangnya semua bagus banget di sini. Yang pasti ya buat kalian semuanya yang di rumah itu pengen punya barang-barang seperti rumah ini, yang nggak ada di rumah kalian, di sini tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Ini salah satu tempat tidur yang digunakan oleh anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hadiahkan pahalanya ya Allah, jika ada pahalanya ya Allah untuk mereka siapapun di sini, keluarga dari dokter yang mendahului kami ya Allah. Semoga pahalanya ada dan hadiahkanlah ke mereka ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada satu fasilitas kamar mandinya. Permisi. Dan masih ada lengkap barang-barang perlengkapan mandinya, dong. Tuh. Kayak minyak kayu putih. 20 tahun kosong, gak dihuni sama sekali. Semenjak Dr. Suharti meninggal, dihuni sama anaknya yang terakhir yang meninggal di situ. Terus lagi pembantu dari Dr. Suharti juga memilih untuk tidak tinggal di sini karena dia hanya tinggal berdua sama anaknya. Permisi. Bahkan masih ada kayak bekas-bekas kayu bakar gitu ya. Masya Allah, ini untuk penghangat tubuh nih. Wah, sampai ada ini apa ini? Allahu Akbar. Nah, ini ya, dia suka menjahit juga. Dia suka menggambar. Semuanya lengkap dong peralatannya. Allahillahirrahmanirrahim. Oh, ini. Nah, jadi Dr. Suharti ini itu sampai dia ngelukis kakeknya sendiri ya. Sorry, maksud saya ya gitulah, ngelukis kakeknya dengan inspirasinya sendiri karena dia nggak pernah bertemu sama kakeknya. Ini dia. Sampai lukisan-lukisan lama ini. Ini. Perasaanku ada di sini deh. Kok bisa ada di sini? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ilaha illahu wa la ilaha illallah wa la ilaha. Siapa yang naruh di sini ya? Hah? Siapa yang naruh ya? Nah, ini bagian belakang rumah ya. Seperti ini ya. Ini ada kayak bagian dapur yang sengaja dibuat di luar, bukan di dalam rumah. Jadi dapurnya itu ada di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ada yang berantakan. Ini kayak ruang praktek gitu ya. Kemungkinan dia juga buka praktek di rumah ya, kawan-kawan ya. Hah? Iya kan? Kayaknya dia juga buat praktik di dalam rumah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soalnya bagian yang kamar ini tuh sengaja dibuat gini nih. Terus lagi kayak ada tempat tidur gitu tuh kan. Ya. Ya kan? Assalamualaikum. Nah, ini bagian belakangnya atau dapur untuk masak-masak. Berikut juga untuk santai lah, enjoy your time. Jadi dapurnya udah hancur berantakan. Semuanya benar-benar hancur. Gak ada apa-apa lagi yang bisa kita lihat di sini kecuali situasi yang berantakan. Itu tempat masaknya. Dan ini ada satu kamar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di meja-meja ini banyak barang-barang kayak
Oh, ini ada foto nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya gue. Salam undang Sulaiman Tilalami. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, sebagaimana Kau selalu mendengarkan kami dalam mengucapkan doa dan juga meminta kepada-Mu ya Allah. Kami hanya manusia-manusia yang biasa yang tak luput juga dari kesalahan, dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, hadiahkanlah pahalanya ya Allah kepada keharimaan almarhumah yang menjadi korban ataupun yang sudah mendahului kami di rumah ini ya Allah. Senantiasa Kau selalu menempatkan mereka di sisimu ya Allah, menempatkan mereka di surgamu ya Allah, menghapus semua dosanya ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim wa tawalla ala aksaril fahum la yu'minun inna ja'alna a'laqihim warfa'ina ilal asgari fahum mu'mahun waja'alna min ma'ini a'inihim sadawa min fa'adhi sadawa akhazir fahum la yuksirun wasawawun Allahin anzatum arlajum jirun la yu'minun innama tunjiru ma'in tukat ijtaka sarafa bilfa'in Fabashiru bima firatin wa asrin karim inna na'umni mawta wa nutubu ma baru wa salamu wa kulasai'in adasana inna limubin wabidahum masyala asara kaya ja'ahal mursalin Asala ilaihina musnaini faqasalahuna fa'azza jabisa nasi faqallu inna